Everyone, abang ini sedang jalan-jalan ke hutan, tapi dia tidak sengaja menemukan buah yang sangat aneh, everyone. Lalu ia pulang dan ternyata ia tertidur lelap, dan setelah bangun kita lihat apa yang terjadi, everyone. Wah, tangannya begitu berubah, banyak kuman sekali dan banyak nanah pada tangannya, everyone. Lalu kemudian tumbuh banyak sekali itu, everyone. Apa ya namanya tuh? Waduh, kukunya jadi panjang-panjang seperti itu, everyone. Banyak sekali nanah dan banyak sekali kotoran yang menempel pada jari-jarinya, everyone. Sampai mengalami benanah seperti itu, everyone. Wah, kira-kira mengalami apa nih kakaknya nih? Sampai kukunya panjang-panjang gitu dan harus dipotong, everyone. Waduh, kasihan sekali ya, gara-gara buah aneh ini kakak ini jadi tidak nyaman pada tangannya, everyone. Waduh, kita doain semoga cepat sembuh ya, everyone. Wah, si abang ada baik dah. Aduh. Everyone, jangan skip dulu videonya di atas. Kakak ini ingin jalan-jalan, tapi ia tidak pede pada kakinya. Apa yang terjadi pada kakinya? Ia lalu menutupi, mencoba menghilangkan apa yang terjadi luka pada kakinya. Tapi tiba-tiba kakinya membesar seperti itu, everyone. Menambah ia tidak percaya diri, lalu ia pergi mencoba memeriksanya, everyone. Wah, kita lihat dulu nih videonya apa yang terjadi pada kakinya, everyone. Waduh, kasihan sekali kakak ini, everyone. Wah, ternyata pada bengkak seperti itu kakinya, everyone. Wah, apa yang terjadi, everyone? Wah, langsung tuh dibersihkan semua tuh. Ternyata kayaknya ada kuman seperti yang menempel, everyone. Waduh, banyak sekali tuh. Wah, kita lihat dulu nih videonya sampai selesai ya, everyone. Wah, waduh, bersih kembali, everyone. Kakaknya jadi pede lagi untuk jalan-jalan. Waduh, everyone, apa yang terjadi ya pada telinga abang ini? Wah, kotor sekali ternyata. Ia lalu memeriksa kepada dokternya seperti itu. Wah, ternyata pas diperiksa banyak sekali kuman, everyone. Waduh, banyak sekali tuh. Apa tuh, segala macam yang ada di telinganya. Wah, everyone, jangan lupa ya, kalian harus rutin setiap hari membersihkan telinga kalian supaya tidak terjadi seperti abang ini nih. Waduh, kasihan juga nih abang ini, terlalu sibuk dengan kerjaannya sampai lupa yang membersihkan telinganya, everyone. Wah, kita lihat dulu nih, everyone, sedang dibersihkan. Semoga abangnya telinganya bersih kembali, everyone. Makasih ya yang udah subscribe channel ini. Semoga kalian diberikan keberkahan. Amin, amin. Dan semoga kakaknya cepat sembuh. Amin. Thank you for your support. Everyone, kakak ini terkaget-kaget. Ternyata madu yang ia ambil masih banyak lebahnya. Sampai-sampai ia digigit lebah dan mengalami ke... itu tuh, luka pada mukanya, everyone. Waduh, kita lihat dulu nih videonya sampai kakak cantik ini merubah mukanya seperti bengkak-bengkak, everyone, akibat gigitan lebah. Waduh, bahaya sekali nih kakak kalau tidak hati-hati ya. Wah, kita lihat dulu nih videonya, everyone. Waduh, pelan-pelan nih kakak cantik ini memeriksa mukanya, membersihkan semua akibat gigitan lebah. Waduh, semoga kakaknya bisa kembali pulih dan cantik kembali, everyone. Thank you yang udah subscribe channel saya. Ah, mantap kalian. Everyone, bapak-bapak ini tungarungu. Ternyata ia sedang jalan terkena bola basket yang menyebabkan akibatnya menjadi rusak pada alatnya yang selalu tempelnya di telinga. Wah, ia merasakan kesakitan, everyone, pada telinganya setelah diperiksa. Wah, benar sekali ternyata rusak alat yang terkena tadi bola basket, everyone. Wah, kita lihat nih, dokter langsung melakukan pengecekan dan memeriksa telinganya, everyone. Waduh, kita lihat nih, everyone, semoga kakeknya cepat sembuh, bapaknya cepat sembuh dan bisa diambil lagi tuh alatnya seperti itu. Ternyata alatnya memang benar-benar sudah rusak, everyone. Waduh, kasihan sekali ya bapaknya. Semoga dia bisa cepat, waduh, dibelikan yang baru dan jadi bersih lagi telinganya, everyone. Waduh, bapak hati-hati ya pak kalau jalan ya pak. Waduh, kasihan juga nih bapaknya nih. Everyone, abang ini sedang berburu di hutan. Dia tidak merasa ada ular yang menggigit mukanya, everyone. Waduh, mukanya jadi bengkak seperti itu, everyone.
banyak sekali nanah dan banyak sekali kuman everyone terdapat di mukanya. Waduh, ia langsung memeriksanya ke dokter everyone. Kita lihat everyone apakah yang akan terjadi pada mukanya everyone. Waduh, kacau sekali nih everyone. Waduh, everyone bantu subscribe dulu ya sampai 100 ribu everyone, biar mantap di channelnya nih. Waduh, kita lanjut dulu nih videonya. Wah, ia mendapatkan pengobatan everyone. Semoga kabangnya cepet-cepet sembuh lah. Tuh, waduh, ngeri juga ya. Harus hati-hati everyone. Waduh, tuh kita lihat tuh mukanya tuh. Diapain dah tuh, kita orang ngerti dah. Semoga cepet sembuh dah abangnya tuh. Jadi buset bersih kembali. Ganteng lagi deh si abang. Eh buset deh lu bang. Everyone, jangan skip dulu videonya. Wanita ini saking ngantuknya, ia tidak merasa ternyata mukanya digigit begitu banyak nyamuk everyone, sampai dia khawatir sekali. Ia lalu pergi memeriksa apa yang terjadi pada mukanya. Kita lihat apa yang terjadi everyone. Ternyata banyak bengkak pada mukanya akibat gigitan nyamuk everyone. Waduh, kasihan sekali kakak ini ya. Wah, kita lihat nih, dia mendapatkan pengobatan. Wah, banyak sekali nanah pada mukanya everyone. Waduh, kasihan juga ya kakak ini. Wah, semoga ini cepat sembuh ya. Kakaknya bisa cantik seperti dulu lagi. Wah, begitu banyak lagi. Semua diambil satu-satu nanahnya itu everyone. Wah, kita lihat nih, apakah bersih kembali mukanya everyone. Everyone, abang ini sedang bertani. Tiba-tiba ia merasakan sakit pada kakinya. Apa yang terjadi? Ternyata kepiting menggigit kakinya everyone, sampai terluka dan sampai infeksi seperti itu everyone. Sampai pada bengkak kakinya everyone. Waduh, kepiting itu menggigit kakinya begitu dalam sampai banyak luka seperti itu everyone. Akhirnya memeriksanya dan mencoba untuk, waduh, apa tuh, membersihkan semuanya tuh. Semoga kakaknya cepat sembuh dan bisa bertani lagi everyone. Ternyata banyak nanah sekali pada kakinya akibat gigitan kepiting everyone. Waduh, kasihan sekali nih kakaknya nih. Waduh, kita doain semoga cepat sembuh ya kakaknya nih. Waduh, ya elah tuh kan sampai seperti itu. Wah, sampai kuku jadi potong, dibersihkan semuanya everyone. Everyone, bantu subscribe dulu sampai 100 ribu ya videonya ya. Waduh, kita lanjut dulu nih videonya. Wah, kakinya ke